guys, welcome back to my YouTube channel Farouk Cooking Show. Don't forget to like, comment, subscribe, share ke teman kalian. Dan jangan lupa pantengin channel gua terus. Dan jangan lupa slogan gua cook it repeat. Oke guys, hari ini gua mau masak buat menu Ramadan. So, buat kalian yang melaksanakan ibadah Ramadan, ini ada resep simple buat kalian masak di rumah buat buka, oke? Okay? Atau pas sahur, tapi yang pas sahur ya lelah gitu kan. Yang buat buka ya. Dan kita langsung ke menunya dan ingredients-nya. Let's go. Di menu hari ini aku mau bikin chicken parmesan, resep simple tapi banyak teknik gitu loh. Oke. Okay. Pertama-tama kita ada penne pasta. Penne pasta, oke? Okay? Ini juga ada parsley, ada black pepper, ada garlic gitu. Ada merica, ada garam, sama ada grape seed tomatoes. Oke. Okay? Oke, okay, buat ayam ya. Kita ada tepung panir, oke okay guys. Kita ada tepung terigu sama telur. Oke okay guys, sama telur nih. Bau amis. Oke. Okay. Kita langsung masak ya guys ya. Oke okay guys, buat first step. Kita ambil plastik wrap. Oke, okay, digelarin di cutting board-nya. Oke okay guys. Nah, pasti ada yang nanya, ini plastik wrap buat apa? Buka ya chicken parmesan di gamaki plastik wrap. Plastik wrap emang mau ngapain dimakan? Oke. Plastik wrap ini. Kita taruh ayamnya di sini, oke okay, guys. Oke. Okay. Kita balurin lagi pakai plastik wrap. Oke. Okay. Oke. Okay. You know this? Oke. Okay. Step ini sedikit brutal, tapi oke, okay, satu datar. Yang ini oke, okay, udah datar semuanya. Tuh guys, ayamnya jadi datar biar gak mentah. Oke okay guys, kita bumbuin ayamnya pakai garam. Oke okay, garam disebarin di situ, black pepper. Ini simple banget seasoningnya, cuma salt pepper. Oke okay guys, kalian boleh terserah pakai paprika bubuk, pakai cabe juga bisa. Kalau kalian suka pedas, pakai cabe ya terserah. Pakai garlic powder, pakai apa terserah. Tapi ini aku cuma mau simple. Oke, okay, no simple. Garam, taburin lagi guys. Kita taruhin black peppernya lagi. Oke, okay. Boom. Dua sisi di season ya guys, pakai garam sama pepper. Jangan malu pakai garam ya, soalnya kan dada ayam banyak dagingnya gitu, jadi butuh banyak garam. Oke, okay. Josh, buat pastanya, air, taruh di pot. Garam yang banyak. Nyalain apinya paling tinggi guys, kalau buat pasta. Buat ayam. Oke. Okay. Oke okay guys, buat ayamnya kita tepungin dulu guys. Oke okay guys. Ini kita balurin ke tepung duluan, oke. Okay? Satu tangan buat kering, satu tangan buat basah. Basahnya itu telur, keringnya itu tepung panir sama tepung terigunya guys. Oke. Okay? Telur kita celupin ini ke telur, oke? Okay. Lalu itu pakai tangan yang satu lagi yang buat basah kita celupin ke telurnya. Ini kita gini, pakai taktik ini biar tangannya nggak ngegumpel, guys. Tuh, Josh, kita langsung taruh ke tepung panir, oke? Okay. Lalu itu tepung panirnya dibalurin juga tuh, guys. Oke, okay, tepung.
Ingat ya guys, satu tangan buat kering, satu tangan buat basah. You know basah, men. Aduh, celupin gitu loh. Boom. Cebum bem. Oke? Okay? Yang kedua juga sudah selesai. Kau lihat situ? Itu namanya Josh. Oke, okay, yang kedua sudah selesai. Cuci tangan. Yeay. Olive oil extra light. Boom. Oke, okay, guys, apinya sudah panas. Kita taruh. Kalian bisa lihat itu sizzling, simmering, splendid gitu, guys. Kita geserin dikit ya buat temennya. Masa temennya digituin? Kan kasihan. Ini mau apinya sedang aja biar ayamnya matang. Oke, okay, masang, you know, masang. Oke. Okay. Oke, okay, sudah boiling. Kita taruh penne pastanya. Ini kalau sekali muncrat kayak sakitnya kayak digigit semut yang pas mau sonat itu, sakitnya tuh. Sekali dimasukin, kalau pas dimasukin langsung diaduk-aduk. Oke, nempel. Kayaknya yang satu udah mau dibalik ya, guys. Kayaknya kalian belum siap deh. Nih, lihat nih, lihat nih. Wah. Parah sih. Oke, guys, kita balik yang satu lagi. Wah. Sabar, guys. Oke, guys, ini opsional, makanya aku enggak taruh di ingredients. Tapi kalau mau kayak lebih gurih gitu ayamnya, kita tambahin biar agak gurih ayamnya gitu loh, gurih mantap. Aku putar ya guys arah ayamnya. Gak tahu, gabut aja. Ayo diputar. Cek lagi ya guys rasanya, guys. Oh, guys, kita bisa lihat ayamnya sudah matang. Sendokin saus tomat. Nah, situ diolesin, oke, guys, di ayamnya. Oke, kita olesin, oke, guys. Habis itu, mozzarella. Woi, santai dong. Santai, bang. Gue ngapain lu sih, bang? Marah amat, bang. Oke. Pastanya matiin, langsung disaring. Oke, let's go. Pastanya matiin, langsung disaring. Oke, guys. Oke. Tutup. Selama 5 juta tahun. Ini aku nyalain api yang kecil banget. Jadi kayak biar melty-melty gaming gimang body gitu loh. Joss. Oke. Kita cek ayamnya. Oke, guys, kayaknya kalian belum siap. Wow, diri. Kita deketin tempat buat resting ini. Wah. Buat buka puasa kayaknya. Aduh, jos lah pokoknya buat buka puasa ini. Oke, okay, guys, pas ini resting kita bikin pastanya. You know the pasta is pasta, man. Wow, ingredients apa aja nih yang muncul nih? Oke, okay. Ini buat minuman, ini pasti buat buka puasa. Ada boba Thai tea, oke. Okay. Ini ada boba instannya, belum dimasak. Ini kayak ada Thai tea powder gitu, cobain aja kali ya. Enak. Oh, itu ada gelatin halal. Ini ada boba yang udah matang nih, guys. Oke, guys. Mam. Sini. Masak apa, Dek? Oke, guys. Ini mak gua. Ini anak gue. Ini mak.
Oke. Sekarang mak gua mau bikin Thai tea bobanya. Boba Thai tea. Abis itu gua bikin pastanya. Oke. Siap. Oke. Ya udah. Jadi Mami mau ngapain duluan nih? Mami mau ke sana. Mami mau ke sana. Mau sini ya. Susah amat hidup lu. Jadi guys, kita taruh dulu airnya. Nah, airnya berapa mili tuh? Secukupnya aja airnya. Kita nyalain. Nah, ini. Nah, sekarang kita masak bobanya dulu. Sebelumnya biar panas dulu airnya ya. Kalau buat bah, butter taruh dulu di panci guys. Api sedang, jangan tinggi-tinggi amat, tapi kalau tumbat ke papa. Paling pas saya kebakar kayak anges. Oke? Oke. Ingredientnya kurang susu, guys. Susu? Kita nunggu panas dulu airnya ya. Kita tunggu ininya melting, guys. Nih. Oke, guys. Ininya udah kayak tongseng goreng. Udah melting. Taruh bumbunya. Oke. Biar cepet mendidih airnya, kita tutup aja pancinya ya. Masukin pasta. Nah, itu masukin pastanya, penne-nya. Pelan-pelan. Ini kecilin dikit ya. Aduk, Mam. Jadi kalau kita lagi numis, lalu sepertinya agak kering, boleh kita tambahin air sedikit. Kalau kalian bisa tambahinnya pasta water, oke? Iya. Bekas rebusan air tadi ya. Bekas rebusan nasi pastanya tadi ya. Ini tadi udah keburu dibuang air pastanya, jadi kita pakai air biasa aja nggak apa-apa. Kita taruh tomato paste. Garam sama lada. Josh Gaming Buddy, guys. Wangi. Udah nih, udah kecampur rata, udah kering. Asyik tuh, kita tambahin parsley. Tambahin parsley-nya. Wow, cantik. Memang lagi cantik. Itu namanya emak yang keren. Oke, cobain dulu apa yang kurang. Kalau kurang ganteng berarti harus mandi lagi. Kan tadi udah mandi. Enak. Enak, udah cukup semuanya. Ya, sekarang airnya sini udah mendidih, kita matiin apinya yang ini. Kalau buat gue mau beliin main ingredient chicken. Terus, oke. Ini ayam lagi. Nah, gitu. Pinter anak mami. Terus kita masukin pastanya di sini ya. Oke. Oke, guys, kita plating buat pastanya. Plating. Plating. Ini. Oke. Cukup kayaknya segini. Oke. Lalu jangan lupa kita kasih yang cantik-cantik kayak mami di sini. Oke. Taburin lagi parsley-nya begini. Joss. Iya. Oke, guys. Ini menu yang pertama, chicken parmesan sudah selesai. Sekarang buat menu yang kedua yaitu boba Thai tea gitu, guys. Oke. Okay? Boba Thai tea milk. Ya. Untuk kita thai minum milk buka puasa. Ini kita udah punya Thai tea instan. Tadi kita udah ngerebus, airnya sudah panas. Terus kita masukin. Terus kita butuh gelatinnya, guys. Berapa? 2 sendok. Hop. Kita perlu air. Saya nggak kayak apa-apa. Ya, gelatin itu kalau kita campur air dia mengental. Nah, ini nanti yang akan membuat Thai tea-nya ini bisa jadi puding kayak jelly gitu. Kita masukin ke sini, guys. Sekarang kita cetak. Mau masukin susu. Iya, ini opsional ya. Enggak juga boleh. Dikit aja. Kita aduk. Ini udah jadi makanannya. Tinggal mami ini mau plating. Kok tambahin air? Ini dikasih air dulu, air mateng. Gunanya supaya dia nanti enggak lengket. Tinggal kita masukin ya. Kita saring dulu. Biar pegang.
yang rata gini deh. Nah, awas tangan Adik jangan terlalu dekat biar nggak kena panas. Iya. Ini kita biarkan selama kurang lebih 1 jam dia nanti akan mengental sendiri seperti agar-agar jelly. Oke. Ngapain lagi, Ma? Ini udah mendidih airnya. Hmm. Jadi boba instan masukin deh ke sini deh. Semua masukin. Nah. Ini berapa lama? Ya, tapi berapa lama? Aduk, sabar. Masaknya enggak boleh buru-buru ya. Nah, kenapa harus diaduk-aduk? Supaya dia enggak lengket satu sama lain. Supaya ini cepat dingin, kita masukin ke dalam kulkas ya. Primitif. Ya, kita masukin. Seperti pesona nih. Lain. Jadi cepat dingin dan nanti dia akan jagling-jagling gitu. Jadi jelly. Oke. Ini bobanya udah mateng nih ya. Udah enggak ada terangnya lagi. Nah, udah mateng gini. Sekarang saatnya kita angkat pakai yang bolong-bolong centongnya. Terus langsung kita masukin ke mangkok yang isinya air dingin. Supaya dia enggak lengket satu sama lain. Oke, guys. Jelly yang tadi saya tarik itu udah selesai. Bubble gumnya juga bobanya juga sudah. Tadi nyobain dulu ya. Laper, Bu. Pak, laper, Pak. Kita ambil dulu, guys. Dari kulkas. Ya, ini udah jadi. Tuh, kan jagling-jagling gitu. Adik mau potong apa Mami potong? Ya udah, ini Adik potong. Oke, terus kita bikin gini nih. Nih gini. Nggak boleh diambil pakai tangan, guys. Harus pakai sendok. Cobain, boleh. Kita tempatin di sini, ya. Rasanya enak, manis, dingin. Terus bubble bobanya kita masukin. Cukupnya ya, sesuai selera. Kita pakai susu. Nah, iya, cantik. Oke, tinggal dinikmati. Siap untuk dimakan. Buka puasa. Nah, kita kasih lihat kayak gini, guys. Wow, enak. Oke, guys, ini semuanya sudah selesai. Kita langsung taste aja dulu. Gue udah dapat dari tadi mau makan roti dari tadi, oke? Nggak nanya, guys. Ini ayamnya. Jok. Nah, nyobain orang di mana-mana si iris deh. Ini dia lima iris. Sana, kita cobain ini minumannya. Ya, sama-sama kita cobain. Jangan ngerebut punya Mami deh, Adik sebelah sini. Sekarang kita cobain deh. Dingin. Manis. Rasanya. Kenyal-kenyal. Kayak dia. Ayamnya masih agak kayak crispy gaming body loh. Pastanya kayak salty mamang racing gitu loh, guys. Ayamnya aja deh, nggak usah pakai pasta. Alhamdulillah enak. Kalau mau bikin ini mulainya jam 4, oke? Okay? Akhirnya jam 6. Setengah 6. Makasih guys sudah nonton video ini. Semoga kalian doain ini yang pas mau buka. Ini pasti bulan Ramadan, puasa. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, share ke teman kalian. Dan I'll see you guys next time in the next episode of Faruk Cooking Show. Oh ya guys, jangan lupa slogan gua. Cook, keep, repeat. Bye. Bye, thank you.